Music is fantastic. Sabtu 15 Juli 2023, Asuransi Sinarmas dan Rumah Kreatif Sinarmas mengadakan training dan konser musik yang bertajuk Music is Fantastic. Training ini diberikan oleh Mauro Goya dan Mega Sihombing Goya. Mauro Goya merupakan seorang master di bidang musik dan doktor di bidang marketing dari Italia. Acara ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan baru kepada musisi-musisi lokal di kawasan Danau Toba, umumnya dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Training ini berlangsung sangat meriah dan fun. Melalui acara ini, harapan kami sebagai dan pemerintah ini boleh menjadi momentum bahwa melalui musik anak-anak Humbang Hasundutan timbul kreativitasnya, memuliakan nama Tuhan dan memang orang tua masing-masing. Saya kira terima kasih. Horas. Harapannya ke depannya semakin kayak yang Ibu Duma bilang tadi ya, semoga ke depan akan ada sekali 6 bulan dan semoga lewat acara ini akan ada anak muda Humbang yang pemain musik yang profesional ya, mungkin seperti Vicky gitu ya, dan nanti akan tampil di acara-acara yang besar gitu. Para peserta yang terdiri dari talenta-talenta berbakat dari Humbang Hasundutan dan sekitarnya sangat antusias mengikuti training ini dan berjalan sangat interaktif. Dan konser musik pada hari ini itu sebenarnya kelanjutan dari kegiatan yang sudah pernah kita lakukan pada tahun 2019 yang lalu pada bulan Agustus. Jadi ini merupakan program dari Sentra Audiovisual dari Rumah Kreatif Sinarmas yang ada di Dolok Tanggul. Jadi sejak tahun 2016, PT Asuransi Sinarmas membuat CSR untuk mendukung program Pak Jokowi, untuk mendukung pariwisata, terutama di kawasan Danau Toba sebagai salah satu dari destinasi super prioritas. Nah, kami karena perusahaan asuransi ya, kalau mau berbuat di sini bikin apa? Waktu itu kan bingung dong ya, karena kita nggak mungkin jualan asuransi. Jadi yang bisa kita lakukan bersama Eka Cipta Foundation itu adalah modelnya pendidikan. Sehingga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Dekranasda Humbang Hasundutan, kita membuat rumah kreatif di Dolok Tanggul.